Pemirsa, polisi menembak mati pelaku penyerangan Bribka Marhum Princi sesaat setelah menikam korban di Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Bribka Marhum meninggal dunia dengan luka pada bagian perut setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Pada saat diamankan, sempat dilakukan penggeledahan terhadap orang tidak dikenal tadi yang akhirnya mengaku bernama TS, baik di badan maupun tas yang dibawa. Namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor, ke salah satu ruangan tadi, menggunakan sepeda motor. Setibanya di kantor, pada saat akan masuk ke salah satu ruangan, tiba-tiba orang yang mengaku bernama TS tadi mengeluarkan pisau yang ternyata disimpan di bawah alat kemaluan. Pada saat berjalan menuju ke ruangan dengan urutan, Bribka Marhum Frenji berada di depan, dilanjutkan oleh TS, di belakangnya Bribtu Gustri dan Bribtu Rahmat Muin. TS tersebut mengejar Bribka Marhum dengan pisau dan menikam pada bagian perut. Setelah itu, TS berbalik mengejar dan menyerang Bribtu Gustri dengan pisau. Dengan sikap, Bribtu Gustri langsung menghindar dan mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak TS.